Universitas Cornwallio, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi, Yain Kendari, yang bernama Utriana, tentang COVID-19 ini. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai tentang COVID ini. Saja, saya akan bertanya bagaimana menurut kakak bagaimana menurut kakak tentang pandemi COVID-19 ini? Baiklah, terima kasih kepada Ade yang telah mempersilakan saya. Menurut saya, pandemi ini sangat berpengaruh di kehidupan kita, yang tadinya kita banyak kegiatan di luar harus terbatas, mulai kita bertemu harus jaga jarak, harus mencuci tangan, semuanya jadi terbatas, sangat berpengaruh banget. Terus bagaimana cara kakak untuk melakukan aktivitas yang terbatas ini di masa pandemi ini? Walaupun seperti itu, kakak biasanya melakukan kegiatan lewat online, daring. Karena kakak kan juga aktif banget di organisasi. Kebetulan juga kakak ketua, jadi masih berhubungan dengan anggota-anggota ataupun teman-teman yang lain itu lewat daring biasa. Biasa juga kadang kita ketemu tapi kita jaga jarak kalau urgent banget. Terus apakah kakak sudah menerapkan protokol kesehatan pada masa-masa new normal sekarang? Iya, tetap dong, selalu pakai masker, mencuci tangan. Kalau mau ke supermarket juga, alhamdulillah di setiap supermarket memang disediakan itu air dan sabun untuk kita cuci tangan. Jadinya kita juga merasa bisa untuk menjaga diri. Terus apa dampak menurut kakak itu, apa dampak terbesar apabila kita melanggar protokol kesehatan? Menurut saya dampak terbesarnya itu bisa langsung ke diri kita sendiri ataupun di lingkungan yang memang dekat banget sama kita. Misalnya kita pulang ke rumah langsung ternyata kita tanpa sadar kena COVID, terus kena ke adik kita, ibu kita, orang tua kita, jadi itu takut banget. Apalagi hasil dari COVID itu bisa menyebabkan sampai kematian. Itu aja takut banget dampaknya ke diri kita. Setelah itu, terima kasih telah meluangkan waktu kakak untuk saya wawancarai. Sekian dari wawancara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.